Nah, awalnya mereka melihat dari YouTube, hingga mereka mempelajari dengan secara otodidak, dan akhirnya mereka menghasilkan musik-musik yang berkualitas. Oh iya, mereka juga sudah punya album loh, keren banget dong. Nah Gon, gue bakal cobain nih Gon, kayaknya asik. Tadi kan udah bilang nih, gue bakal cobain alat musik ini. Cek, kita cobain dulu ya. Oke. Okay. Gon, sini. Gon, kayaknya gue bakal ngacau doang di sini Gon. Ini kayaknya harus latihan khusus, nggak bisa main sembarangan. Gue serahin aja sama yang ahlinya Gon ya. Nih, mas. Next, siapa yang main? Saya telah menyelesaikan misi kali ini. Dari awal kita tadi mencari kuih alat musik, dan sekarang nada-nada yang indah sudah melantun. Sampai ketemu lagi pastinya di program unik di Rim TV. Sampai ketemu minggu depan dan secret mission berikutnya. Sobat Unik, secret mission kita hari ini sudah selesai. Yang pertama tadi kita sudah ketemu dengan clue yang pertama, yaitu kita menemukan barang-barang bekas. Dan yang kedua adalah nada. Nah, misi kita kali ini bisa dinyatakan sukses. Oke Sobat Unik, sampai ketemu lagi minggu depan pastinya di program Unik. Kira-kira secret mission apa lagi yang bakal saya dapatkan? Crazy Pah itu grup perkusi, tapi mereka menggunakan alat-alatnya dari barang-barang bekas gitu. Saya angkatan tahun pertama juga. Awalnya sih saya memilih Crazy Pah itu karena ada senior juga minta dia pengen sesuatu yang baru gitu. Sesuatu yang baru, makanya saya menciptakan ini, jadi unik aja gitu. Awalnya biasanya anak-anak pasti disuruhnya ngeliat video-video perkusi dulu. Video-video perkusi dari mulai perkusi tradisional maupun perkusi-perkusi yang body percussion. Nah di sini juga kita punya kayak kiblat gitu, namanya Storm Outlet.
dia juga pernah ke Indonesia. Itu juga dia main-main alat-alat bekas seperti ini. Kalau lomba, sekali doang sih kalau lomba. Waktu itu di namanya lupa acaranya, tapi itu di Depok. Oh itu ini, festival perkusi di Pluit. Di Pluit Village, juara 3. Musik juga, olahraga iya, capek juga sih, lumayan. Tinggalkan.